Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku, santriwan dan santriwati yang saya cintai, para ustaz, ustazah, para warga masyarakat sedayu lawas yang saya sayangi, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ketika menjelang keluar. Kalau tidak salah, saya mengalami pengecekan kurang lebih sampai 7 kali. Difoto, dicek namanya sudah sesuai apa bukan. Jadi semacam ujian lisan. Saya membayangkan demikian detailnya di dunia ini ditanya seperti itu, apakah nanti di hadapan Allah saya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semuanya sudah ada jawaban. Allah tahu, tapi tetap akan ditanyakan. Maka anak-anakku sekalian, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui terus, tajdid keimanan kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat yang berkumandang sejak 1500 tahun yang silam sampai hari ini, bertebaran di seluruh pelosok jagat raya, di sudut-sudut bumi. Kalimat yang akan menjadi bekal kita nanti bertemu di akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan kita bertemu di kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, Allah pun akan mempertemukan kita di surga dalam keridhaan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai prakata tadi nampaknya cukup Ustaz ya. Jazakumullah. Saya tidak menyangka disambut seperti ini ya. Tapi saya sangat menghormati dan menyayangi semuanya. Semuanya selalu saya doakan. Semuanya. Yang saya enggak tahu namanya, saya sebut juga dalam bentuk umum ya, baik dia tolabah atau tolibat ya, warga masyarakat semua, kaum muslimin, saya selalu mendoakan agar Allah meridhoi amal kita dan kita husnul khotimah, melakukan amal yang terbaik sehingga bisa menjadi manfaat bagi masyarakat dan negara ini insyaallah. Demikian sambutan saya
pada kesempatan yang berbahagia ini. Jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.